pada film The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Sir Christopher Lee, sang pemeran Saruman, adalah fans berat dari novel The Lord of the Rings. Dia membaca novel tersebut setahun sekali dari pertama kali novel itu diterbitkan, hingga kematiannya pada tahun 2015, dan Sir Christopher Lee adalah satu-satunya orang yang pernah bertemu dengan J.R.R. Tolkien, sang penulis The Lord of the Rings, di antara para aktor yang ada di film ini. Saat dia mendengar kabar bahwa Hollywood akan membuat film The Lord of the Rings, Sir Christopher Lee rela untuk bermain di sebuah serial TV jelek berjudul The New Adventures of Robin Hood, sebagai seorang penyihir, hanya untuk mengisi CV-nya agar dia bisa berperan di film The Lord of the Rings. Pada film The Lord of the Rings, The Two Tower, Viggo Mortensen, sang pemeran Aragorn, tidak sengaja mematahkan dua jari kakinya saat menendang helm baja di dekat tumpukan kayu bakar orc, dan adegan itu tetap digunakan hingga versi akhir untuk ditayangkan. Sutradara Sir Peter Jackson mengatakan bahwa ia sangat terkesan dengan teriakan kesakitan yang diteriakkan Aragorn atas nasib kedua hobbit yang telah diculik. Dia baru menyadari kemudian bahwa itu semua sebenarnya adalah rasa sakit sungguhan dari Viggo Mortensen, ketika dia tidak sengaja mematahkan dua jari kakinya ketika menendang helm itu. Peter Jackson juga terkesan dengan fakta bahwa Mortensen terus berakting bahkan ketika terluka parah. Pada film The Hobbit, An Unexpected Journey, tim produksi film ini kembali ke lokasi syuting tempat tinggal para hobbit, yang disebut Hobbiton dari film trilogi The Lord of the Rings. Lahan tersebut merupakan bagian dari sebuah peternakan yang diizinkan oleh pemiliknya, untuk diubah menjadi Hobbiton oleh kru produksi The Lord of the Rings, pada akhir tahun 1990-an. Setelah syuting trilogi pertama selesai, pemilik peternakan mengubah lahan tersebut menjadi tempat wisata, dengan menawarkan tur berpemandu ke lokasi Hobbiton. Kru dari trilogi The Hobbit yang melakukan perbaikan dan penambahan pada set Hobbiton yang sudah tua, menyebabkan tempat wisata itu harus ditutup untuk sementara. Namun sang pemilik peternakan dengan senang hati menutup sementara bisnis pariwisata mereka, sehingga syuting dapat dilakukan. Biasanya biaya untuk ikut tur wisata ini mencapai hingga $120 Selandia Baru. Pada film The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Selama pembuatan film, sebagian besar pemeran utama berselancar di Selandia Baru di waktu luang mereka. Di antara mereka ada juga Viggo Mortensen, sang pemeran Aragorn, yang suatu hari mengalami luka parah dan memar di seluruh sisi wajahnya. Keesokan harinya, penata rias mencoba menutupi memar dan bengkak tersebut, namun tidak berhasil. Sebagai gantinya, Sir Peter Jackson, sang sutradara, memilih untuk memfilmkan Mortensen hanya dari satu sisi untuk seluruh adegan. Hal itu bisa dilihat ketika anggota Fellowship berada di Tambang Moria. Tepatnya saat mereka menemukan makam, di adegan tersebut Aragorn hanya terlihat dari satu sisi di seluruh adegan. Di film The Lord of the Rings, The Fellowship of the Rings, desa tempat tinggal para hobbit atau disebut Hobbiton, tidaklah dibuat menggunakan spesial efek CGI. Melainkan Hobbiton dibuat setahun sebelum produksi film dimulai, agar terlihat seperti tempat yang alami, agar set syuting menyatu dengan alam sekitar, dan seperti memang berpenghuni, lengkap dengan hamparan kebun sayuran asli. Dan juga, divisi perkebunan di film ini mengatur tinggi rumput bukan dengan cara memotongnya dengan menggunakan alat, melainkan meminta domba untuk memakannya. Di film The Lord of the Rings, The Return of the King, sistem suar yang terlihat dalam film ini, sebenarnya didasarkan pada sistem yang ada di dunia nyata, yang digunakan oleh Kekaisaran Bizantium selama Perang Arab-Bizantium. Sistem ini digunakan untuk memperingatkan serangan dari Arab yang datang dari perbatasan ke Konstantinopel. Api suar dapat terlihat lebih cepat daripada serangan musuh yang datang dengan kuda, sehingga penguasa di Konstantinopel yang memiliki dinding-dinding berlapis, sama halnya seperti Minas Tirith, akan mengetahui serangan itu dalam waktu satu jam, dan bukannya berhari-hari. Pada waktu yang sama, sekitar abad ke-9, orang Cina juga menggunakan sistem yang sama, dan di masa-masa tertentu, api unggun yang mereka gunakan sebagai suar peringatan ditutupi dengan kotoran serigala, yang asapnya membumbung tinggi dan tidak pernah hilang di udara. Beberapa fakta dari film The Lord of the Rings, The Return of the King, menurut sebuah artikel majalah, Sir Peter Jackson membenci pasukan Army of the Dead atau pasukan hantu di film ini, karena menganggap hal itu terlalu sulit untuk dipercaya. Dia akhirnya tetap memasukkan Army of the Dead tersebut, karena dia tidak ingin mengecewakan para penggemar berat buku The Lord of the Rings. Dan saat syuting adegan kematian Saruman, Sir Peter Jackson mencoba memberitahu Sir Christopher Lee, cara bereaksi dan bernapas setelah dia tertikam dari belakang. Lee, yang seorang veteran Perang Dunia Kedua dari pasukan khusus Inggris, meyakinkan Jackson bahwa ia tahu seperti apa suara seorang pria ketika tertikam dari belakang. Pada film The Hobbit, An Unexpected Journey, ketika Gandalf ditanya tentang berapa banyak penyihir yang ada, Gandalf mengatakan ada 5, sambil menyebutkan nama Saruman, Radagast, dan dirinya sendiri, lalu mengatakan bahwa dia tidak ingat nama dua penyihir lainnya, dan hanya mengatakan, dua penyihir biru. Other wizards. There are 5 of us. The greatest of our order is Saruman, the Pike, the
Nama dua penyihir tersebut adalah Alatar dan Palando. Mereka muncul dalam buku Unfinished Tales, sebuah kumpulan ide J.R.R. Tolkien dan naskah setengah jadi yang diedit ke dalam bentuk buku oleh putranya, Christopher Tolkien. Para pembuat film tidak memiliki hak untuk menggunakan materi dari buku tersebut, sehingga kedua penyihir biru itu tetap tidak dapat disebutkan namanya di dalam film ini. Pada film The Lord of the Rings, The Two Towers, pertempuran di Helm's Deep diedit dari 20 jam rekaman. Pertempuran ini direkam selama 4 bulan, syuting dilakukan selama 3 bulan di malam hari, dan 1 bulan di siang hari. Adegan Uruk-hai menghentakkan tombak mereka ke tanah sebelum pertempuran Helm's Deep dimulai, terinspirasi dari tindakan yang sama, yang dilakukan oleh pemeran pengganti di sela-sela pengambilan gambar, untuk menghabiskan waktu. Setelah melihat hal itu, Sir Peter Jackson menyukainya dan memasukkannya ke dalam film. Di pertempuran ini, ada ratusan tombak yang terbuat dari tabung kardus, sehingga tidak ada kuda yang akan terluka ketika adegan perang. Di pertempuran ini ada cameo dari sang sutradara Sir Peter Jackson, terlihat mengenakan baju besi chainmail di Helm's Deep, dan melempar tombak ke arah Uruk-hai yang menyerang. Beberapa fakta dari film The Hobbit, The Desolation of Smaug, Sir Peter Jackson sang sutradara, mengakui bahwa ia salah membaca teks saat menggambarkan mata Sauron dalam trilogi Lord of the Rings. Penampilan Sauron dalam film ini, sebagai penampakan hitam yang membentuk pupil mata, jauh lebih dekat dengan deskripsi sang penulis novel, Tolkien. Dan Silvan Elf Taurel sengaja diciptakan untuk trilogi ini. Taurel adalah nama yang berarti putri hutan dalam bahasa Elf, Sindarin. Dan film ini ada sebuah cameo dari sang sutradara Sir Peter Jackson. Dia bisa terlihat di awal film, saat kamera menyoroti kota Bree, dia berjalan keluar dari pub dalam keadaan mabuk dan memakan wortel. Dalam trilogi The Lord of the Rings, ilusi skala dari perbedaan tinggi tubuh dicapai dengan menempatkan aktor dan aktris Hobbit atau kurcaci lebih jauh dari kamera daripada Sir Ian McKellen yang berada dekat dengan kamera, tetapi mereka masih berada di lokasi syuting yang sama. Namun, untuk film The Hobbit, ilusi tersebut harus dilakukan dengan menempatkan aktor dan aktris di set yang berbeda. McKellen harus melakukan perannya sendirian, di set green screen, dengan hanya sebuah earpiece yang menghubungkannya dengan pemeran lainnya. McKellen akhirnya merasa kesepian dan frustrasi. Untuk menghiburnya, para pemain dan kru menyelinap ke dalam tenda tempat dia tinggal selama istirahat, dan menghiasinya dengan kenang-kenangan dari film Lord of the Rings, serta buah dan bunga segar. Beberapa fakta dari film The Hobbit, The Battle of Five Armies, Tranduil menyebut Gandalf sebagai Mithrandir, itu adalah sebuah kata dalam bahasa Sindarin yang berarti pengembara abu-abu. Sedangkan Gandalf dalam bahasa Norse kuno berarti peri bertongkat. Dan meskipun memerankan ayahnya dalam trilogi ini, Lipes pemeran Tranduil, berusia 2 tahun lebih muda dari Orlando Bloom sang pemeran Legolas. Walaupun Legolas tidak ada dalam buku The Hobbit, namun, buku tersebut menyatakan bahwa semua peri hutan hadir selama pertempuran, dan sebagai peri abadi, dia hampir pasti berada di dekat ayahnya ketika peristiwa itu terjadi. Pada film The Hobbit, The Desolation of Smaug, Benedict Cumberbatch menyarankan untuk menulis dan membaca Black Speech dari Necromancer secara terbalik, dan kemudian meminta para editor membalikkan rekaman tersebut agar terdengar seperti iblis yang jahat. Dan Benedict Cumberbatch mempelajari iguana dan komodo di Reptilian House di kebun binatang London, untuk mempersiapkan suara sang naga, dengan tujuan untuk mendapatkan antara hewan dan manusia, dan suara yang dalam dan parau yang serak. Selain mengisi suara sang naga, Benedict Cumberbatch juga menjadi model dari motion capture untuk menggambarkan sang naga. The king from under the mountain. Namun hanya wajah, tubuh bagian atas dan lengan Cumberbatch yang dijadikan referensi, sedangkan bagian tubuh lainnya menggunakan CGI. Dan ketika Benedict Cumberbatch masih kecil, ayahnya, Timothy Carton, sering membacakan The Hobbit untuknya sebagai pengantar tidur. Pada film The Lord of the Rings, The Return of the King, hari terakhir syuting film trilogi ini, sebenarnya terjadi lebih dari sebulan setelah film ini dirilis di bioskop, dan 3 minggu setelah Academy Award 2004 atau Oscar. Sir Peter Jackson sang sutradara merencanakan untuk memfilmkan satu adegan terakhir dengan tengkorak di lantai, di terowongan Paths of the Dead. Adegan ini bisa dilihat dalam Extended Edition. Peter Jackson menganggap hal ini lucu dan aneh, untuk melakukan syuting pada film yang telah memenangkan Oscar Film Terbaik. Dan luar biasanya, film ini berhasil memenangkan total 11 penghargaan Oscar di tahun 2004. Dalam film The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, meskipun dalam film, perjalanan Frodo ke Mordor dan kembali ke rumahnya tampak hanya beberapa minggu atau lebih, namun dalam buku aslinya, waktu antara keberangkatan Gandalf setelah pesta Bilbo, kunjungannya ke kota batu di Gondor untuk mencari informasi tentang cincin, dan kembalinya Frodo ke rumahnya memerlukan waktu sekitar 17 tahun. Dan menurut Sean Astin sang pemeran Sam, ketika Bilbo menjatuhkan cincin sebelum meninggalkan Hobbiton, lantainya diberi magnet untuk mencegah cincin tersebut memantul.
Hal ini dilakukan untuk menunjukkan betapa pentingnya dan beratnya cincin tersebut. Awalnya, narasi pada prolog di film The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring akan diucapkan oleh Elijah Wood. Tetapi informasi yang disampaikan tidak terlalu berkaitan dengan karakter Frodo. Sir Ian McKellen juga merekam narasi. Namun sekali lagi, dirasa bahwa Gandalf bukanlah karakter yang tepat untuk menyampaikannya. Baik dia maupun Frodo tidak hadir pada peristiwa yang digambarkan dalam prolog saat cincin-cincin itu dibuat. Mereka akhirnya memilih Cate Blanchett sebagai Galadriel, karena elf adalah makhluk yang memiliki umur yang sangat panjang. Beberapa fakta dari film The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Sutradara Sir Peter Jackson memberikan cincin yang digunakan dalam film ini kepada Elijah Wood, sang pemeran Frodo, dan Andy Serkis sang pemeran Gollum, sebagai hadiah saat syuting selesai. Lucunya, mereka berdua mengira bahwa mereka memiliki satu-satunya cincin tersebut. Dan kejadian Gandalf tak sengaja membenturkan kepalanya di balok langit-langit di rumah Bilbo, sebenarnya tidak ada di dalam naskah. Sir Ian McKellen membenturkan dahinya ke balok tersebut tanpa sengaja. Sir Peter Jackson berpikir bahwa McKellen melakukan pekerjaan yang hebat dalam memerankan kesalahan tersebut, dan membiarkan adegan itu tetap digunakan.